الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الامي الذي دعانا الى دين الملك العلام وعلى اله واصحابي صلاه وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهون والايام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من اهوال يوم الزحام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الانام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ashar rabbukum an yukaffirakum say'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri jannatin tajri min anhar amma ba'du hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan khotib ingin mengajak diri khotib pribadi khususnya dan para hadirin umumnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orientasi kehidupan yang tertanam dalam diri kita dalam menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan ini senantiasa hanya karena ingin menggapai ridhonya Allah jamaah jumat rahimakumullah kita menyaksikan melalui berbagai media bahwa beberapa hari terakhir Israel melakukan penyerangan bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina. Tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah Zionis Israel yang sangat menjijikan terhadap Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Masjidil Aqsa di antara tiga masjid suci di dunia ini yang kata Nabi Muhammad SAW la tusaddur rihalu illa ila salasati masajidal masjidil haram wa masjidil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa yang artinya tidaklah ditekankan untuk bersafar kecuali untuk mengunjungi tiga masjid masjidil, Har masjidil haram masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masjidil aqsa mutafakun alaihi Hadis riwayat Al-Bukhari 1118 dan Muslim 1397. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu beribadah di Masjidil Aqsa. Namun saat ini keamanan dan kenyamanan di sana telah dirusak dan diserang oleh para al-maghdhubu alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah murkai. Jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa ke sana bersama mereka menyerang musuh-musuh Allah. Namun, bukan berarti kita hanya hanya bisa terdiam dan merenung. Kita memiliki alternatif lain yang bisa kita lakukan, di antaranya: pertama, bantuan doa. Doa adalah senjata mukmin. Ad-du'a'u silahul muslimin, bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan kikir mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang penuh keislahan dan berharap padanya. Kalau perlu diadakan kunut najilah. Allah Ta'ala berfirman, Wa idha sa'alaka ibadi anni qarib. Uji ida daani falnya buli wal minubi lahum sudut yang artinya dan apabila hamba-habaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka ia itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 186. Kedua, bantuan menyebarkan berita dan kabar sesungguhnya yang terjadi di sana. Dengan demikian, orang-orang akan tahu bisa memberikan bantuan juga pada mereka. Namun, tetap memperhatikan keaslian informasinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ingja'akum fasik binaba fatabayyanu antusibu qawma bijahalati fatusbihu ala ma'fa'altum nadimin. Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang pasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakannya. Karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali keperbuatanmu itu. Al-Quran, Surat Al-Hujurat, Ayat 6. Ketiga, bantuan untuk mengajarkan pada anak keturunan kita, generasi muda, dan keluarga kita, terhadap kecintaan pada Masjidil Aqsa, Tanah Suci Ketiga, dan Bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah. Ajarkan pada mereka bahwa menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa adalah amanah dari Allah dan Rasulnya. Ajarkan pada mereka bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqshal ladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 Jamaah Jumat rahimakumullah keempat bantuan donasi sisihkan sebagian harta dan impakan apa yang kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang untuk penyaluran dana ke Palestina dan Masjidil Aqsa. Harta yang telah kita keluarkan untuk balik Palestina adalah harta di jalan Allah Taala Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Ta akan mengganti apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita dan masjid suci nya. Allah Taala berfirman, Kul Inna Rabbi Yabsut Rizqalimanya Sa Wa Wayakdirulah. وَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ yang artinya katakanlah sungguh Robku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan apa saja kamu impakan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik Al Quran surat Saba ayat 39 Kelima, bantuan bersama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dan kaum muslimin di sana. Kita menolak dan mengutuk kelakuan penjajah yang dilakukan Jonis Israel, laknatullahu alaihim. Semoga saja para pihak yang berkuasa atas mereka memberikan hukuman sebesar-besarnya dan seberat-beratnya bagi bagi para penjajah Israel. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ingtang yang surukum wa yang artinya wahai orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu Quran surat Muhammad ayat 7 Ya Allah Selamatkanlah dan lindungi saudara-saudara kami di Palestina dan Baitul Maqdis dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris sesungguhnya serta Kembalikanlah Al-Aqsa kepada pangkuan kaum Muslimin dalam keadaan suci, mulia, dan dimenangkan. Ya Allah, muliakanlah kami agar bisa sholat dan beribadah di Masjidil Aqsa. Berikanlah kami kesempatan dan taufik untuk membantu saudara-saudara kami dalam bentuk bantuan apapun. Ya Allah, musnahkanlah, binasakanlah, usirlah para penjajah yang engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi mereka yang telah bersewenang-wenang dan orang yang ikut andil membantu mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia. Demikian khutbah singkat ini. Semoga Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin dari para musuhnya. Dan mengembalikan Masjidil Aqsa di dalam pangkuan kaum muslimin. Dalam keadaan suci dan dimenangkannya. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وحسكم وإيا على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. 'Abaduhu wa rasuluhu saydul musaffain yaumal qiyamah ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqwah wa raqibu muraqabatan may ya'lam annahu yara amin amin ya rabbal alamin allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat انك انت السميع قريب مجيب دعواتي وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلا والبلا والوبا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والسدائد والفتنه والمحال ما تحر منها وما بطن من بلد فلسطين خاصه ومن بلدان المسلمين <سؤال> امه Inna ka'ala kulli shayin qadir Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana Wa hablana min ladunka rahmah Inna ka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas alim Ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون أقيم الصلاة